Urung kate isuk do mungin baturi. Kalih bis, 3 no. Jadi satu lubang isinya 3 dan 4 untuk kamar mandi. Katro, tapi enggak nyumbur Pak ini. Nah, ini sudah nyumbur lho. Ombone nang nduk pinggir sih, ukurannya 50. 50 atau 90. Lubang diameter. Lubang diameter 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baru saja pembeli dari Binangun yang bawa speaker. Jauh-jauh dari Binangun membeli speaker lho tadi. Tidak sempat ke video soalnya melayani bersama teman-teman. Di situ sudah ada untuk pembelian mixer atau apa. Piye? Hah? Urung kali kan. Urung kate isuk do mungkin baturi. Sisi lah Pak. Wakah enggak Bang. Nyepai tamu-tamu nih mau ini titik-titik. Ini latihan di sini lho. Kenapa? Din kali. Din Pak Din mau ngetan karo bojone paling. Gowo Civic. Tuh di sana masih melayani itu pembelian. Saya mau ke sana dulu bantu-bantu ya. Ini belinya bawa mobil ini dari Pongkok Blitar. Cedek lho, emang Binangun nih. Rene goro-goro pengen tuku speaker. Latihan DJ. Sudah berlalu. Belum, pembelinya sudah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Lancarkan rezekinya. Oke. Sekarang tanggal 30 ya. Tanggal 30 bulan 5 2023. Ini hari terakhir saya cuti lor. Nah, akhirnya saya besok kerja lagi. Ini hari terakhir saya cuti. Kegiatan di Ruko Brewok. Nanti akan usung-usung ceritanya lor. Nanti akan ada acara usung-usung gok. Masih menunggu sopirnya. Jadi saya posisi berada di ruko yang nomor 5 ini lho. Ruko yang nomor 5 seperti ini. Ini dulu sudah saya sempat review ya. Untuk hari ini saya bersama Mas Edi. Yang lain belum datang ya. Jadi mohon maaf suaranya agak berisik ya lho. Di sana ada gilingan batu. Kita ganti ke kamera belakang. Ini Mas Edi Stepol. Ini suasana dari atas seperti ini. Ini ruko yang nomor 5 ini. Mau turun dulu lor. Ini besi-besi untuk cor, untuk pengacoran pipa-pipa besi. Sambil menunggu kegiatan, saya mau menyepil bangunan ya. Bangunan saya lor. Besok ditinggal kerja. Bis cor-coran. Jumlahnya ada 3. Ini apa tuh Mas? Apa ini gini? Iya apa? Apa Rene? Oh ala, kamar mandi ini nggih bis. Oh, tiap kotak panggahane kamar mandi ini. Jadi suatu saat pengen disekat kena. Mbok ngono to. Masih telu panggil anak kamar main di sini sitok. Iya. Yeah. Oh begitu ceritanya. Kena. Ada kontrak senten besok di kontrak nenek kena. Nah. Ini tuh sementara waktu 3
dibukul jadi satu. Nah, ini kok nopo pak? Sing diketok i, bekasnya nongko ini tuh. Nopo? Oh, tunggak wet wadang. Wah. Ini sedino nggih arep tunggak wadang. Dikerjain tunggak wadang. Ya ora kerjain, ya ning kono nggone. Nah, ini bisnya ini untuk kamar mandi ya. Jadi tadi ceritanya Pak tukang itu tiap apa itu? Tiap ruko ada kamar mandinya satu-satu. Jadi suatu saat nanti kontraknya tidak diperpanjang atau habis ya di apa itu disekat dibangun gitu. Wah. Suasana saat ini panas loh. Sekarang sudah menunjukkan pukul jam 12 siang. Ngentak-ngentak. Oke, kita lihat ke sana yuk. Oh, kita tunggu air wadang lho. Wandel yo yang ini lho. Ki lara dilakino nyapa? Gapuk nih. Ulet. Ala yo pemora dilakino enggak kena ya. Kudu dilaki ya. Kalau tidak dihilangkan nanti takutnya gapuk ya, lapuk lalu ambles gitu lor. Dan ini sudah selesai pengecorannya kemarin siang ngocor, sekarang sudah dilepas ya, sudah apa itu, sudah keras. Nah, ini tiap ruko dikasih kamar mandi. Oke, semangat. Panas, kok tak rasanya panas ya Nona, rasanya macam panas loh. Panas banget Pak. Jadi sak bisnya pinten ya isine? Kalih bis. Tiga napa? Tiga. Isine tiga. Ini gue sekawan. Oh, 3-4. Jadi satu lubang isinya 3 dan 4 loh. Untuk kamar mandi. Seperti ini. Di kedung isi. Itu yang kedungnya piye ya? Katrol, tapi enggak nyumbur pak yo. Gue lekas. Wah, nanti menurunkannya pakai katrol. Nah, ini sudah nyumbur lor. Ukurannya pinten pak? Bisa sa ombone teng duk inggil. Hah. 50-90-an. Oh iya. Nanti bis ya, ukurannya 50. 50 atau 90 ya. Lihat diameter ya. Lubang diameter lingkaran. Diameter 110. 110. Oh iya. Begitu lur. Ini saking mundi bis e? Saking mundi jenengan? Saking togokan. Cor-corane niku enten tulisane niku tau. Oh iya. Oke, terima kasih. Suwun Pak nggih. Monggo. Itu di sana ada nomornya, bisa dihubungi kalau membutuhkan cor-coran. Ini. Panas lor tenan. Orang rono sik. Wah. Tanggo topi kok. Ude Semi Jaya Cor. Bila teman-teman atau dulur Blitar, daerah Blitar, Togokan, membutuhkan bisa hubungi di nomor ini lor. Nah, Ude Semi Jaya Cor. Ya, saya mau ke sana dulu bersama Mas Agus. Mas Agus barusan datang, Marama juga datang, terus Edi jeleput, terus
persiapan ngambil box. Ini ketoke ngono. Informasi dari Mas Edin Jelput tadi begitu. Oke, lur ya. Ini sambung nanti lagi. Yang dirasa dari saya, bila ada kurang lebihnya dalam penyampaian kata saya mohon maaf. Ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.